Buat teman-teman yang lagi sedang cari mobil untuk keluarga, untuk yang kapasitasnya bisa muat banyak. Nah, di sini solusinya teman-teman nih. Ini ada Honda Mobilio. Ini basicnya tahun 2015 teman-teman. 2015 tampilan yang kalau saya bilang masih keren banget ya. Sporty, nggak ketinggalan zaman. Karena ini tahun 2015. Kita lihat di bagian depan itu headlampnya itu masih model lama ya, yang belok. Kalau orang bilang matanya masih gede banget nih headlampnya. Dan ini sudah chrome untuk 2015. Ini chrome memang bawaan dari awal Honda Mobilio ini ya. Nah, pajak panjang bulan 7 2028. Tampilannya pokoknya keren banget seperti ini. Nah, ini bagian depannya jelas warnanya. Kalau saya bilang nih warnanya nyeleneh daripada yang lain. Kalau biasanya di Petrus TV itu orang beli atau konsumen beli itu kalau nggak hitam dan yang best seller itu putih. Nah, ini warnanya adalah hijau maca. Warna ini akan rilis di salah satu brand mobil ternama ya. Itu baru mau akan rilis, jadi ini pesanan dari Bali. Ini bakalan jadi trending topic nih warna ini di Bali. Kalau buat jajan di Kuta, di Seminyak, di Garuda Wisnu Kencana, mobil ini akan jadi trending topic. Karena ini warna ini baru mau launching di salah satu brand mobil Eropa terkenal, ya kan? Ini, makanya ini pesanan dari Bali. Konsumen sudah memperkirakan bahwa mobil ini akan jadi trending topic di Bali. Makanya ini keren banget mobilnya ya. Kondisi masih standar, teman-teman. Kita masih menunggu untuk progress upgrade-nya dari konsumen, masih mikir-mikir dulu mau dibikin facelift atau mau dibikin RS, beliau masih mikir-mikir. Nah, itu bagian depan, lalu bagian samping. Sampingnya teman-teman nih, peleknya ini masih kaleng dengan variasi tutup dopnya lebih keren, bannya masih tebal banget nih 90%. Karena untuk Honda Mobilio itu hampir semua kondisi bannya itu masih bagus. Ya kan? Kondisinya masih oke ya. Catnya ini baru oven, bener-bener di catnya di oven, jadi kinclong, kondisinya kinclong, bagus banget. Bagian samping, kaca film ini sudah terpasang ya. Kalau beli di Petrus TV itu kaca filmnya bebas ketebalan persentase kaca filmnya. Bagian belakang seperti Honda Mobilio pada umumnya, bagian belakang tetap tampilan sportnya dapat, tampilan untuk mobil keluarga oke banget. Nah, bagian dalam seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa muat banyak, 3 seat muatnya banyak, bisa taruh koper. Makanya ini buat rencana konsumen ini mau buat mobil keluarga di Bali. Jadi muatnya banyak, bisa buat camping, bisa buat jalan-jalan bersama keluarga ke pantai. Kondisinya ini tinggi karena ini mobil SUV dan dipastikan keren mobilnya. Nah, sudah kita bahas bagian luarnya, sekarang saya mau bahas untuk bagian interiornya 2015 teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman tampilan Honda Mobilio 2015 tipe S, mobil mantan Triindah nih. Tampilannya seperti ini ya. Dashboardnya kisi-kisi AC-nya itu lebih ke bulat ya, karena ini 2015, AC-nya single blower. Tapi untuk AC-nya 2015 ini nyes sampai di belakang nih dinginnya nih. Karena kita sudah pernah beberapa kali kirim ke luar kota, ke luar daerah, untuk AC-nya tidak ada kendala apapun. Semuanya masih berjalan dengan normal, sarung jok terpasang dengan rapi. Ini sarung jok aslinya itu dia joknya itu seperti jok yang kasar gitu teman-teman. Jadi warnanya beige nih.
keren lah pokoknya untuk Honda Mobilio ini. AC single blower untuk 2015. Nah, power window bawaan dari lahir Honda Mobilio. Saya kira untuk interiornya itu aja saya bahas. Untuk lebih detailnya nanti bisa langsung hubungin saya, bisa langsung telepon saya. Dengan kondisi yang sangat, kalau saya bilang ekstraksi kondisinya sangat sempurna ya. Dengan seperti ini, kinclong, glowing, dan teman-teman kalau beli mobil ekstraksi di Petrus TV itu, pertama gratis atau free oli mesin, kita ganti baru. Filter oli kita ganti, poles body, sama bersih-bersih interior, sama servis besar untuk mesinnya. Nah itu kelebihan mobil jual di Petrus TV teman-teman. Untuk harganya 2015 adalah 102,5 juta. Harga langsung bayarnya ke rekening Bluebird melalui virtual account teman-teman. Saya kira itu aja untuk pembahasan Honda Mobilio ini. Buat teman-teman yang minat nanti yang 2016, prosesnya sama, cara pesannya sama, tinggal nanti kalau 2016 bedanya hanya di AC-nya dia double blower. Saya kira itu aja. Buat yang mau pesen bisa langsung merapat ke Pul Kalibata yang dekat-dekat sekitaran Jakarta. Buat yang di luar daerah atau di luar Jakarta, di luar Jabodetabek, bisa pembelian melalui online teman-teman. Dipastikan pembayaran aman. Dan bisa cek-cek di YouTube saya, TikTok saya, di Instagram saya, Facebook saya, di Petrus TV. Semuanya Petrus TV namanya. Tinggal cek aja untuk harganya, untuk spesifikasinya, dan untuk kondisi mobilnya. Sekian video singkat dari saya. Yang belum subscribe, monggo saya persilahkan untuk subscribe. Yang belum order, saya tunggu orderannya. Datang langsung ke Pul Bluebird Kalibata di sebelah Kalibata City atau di belakang Mall Kalibata. Sekian video singkat dari saya. Salam dari Petrus TV, tempatnya mobil X Bluebird.